Terus cuci barang-barang yang sama pas siang. Sebelum diolah, cuci dulu dengan air tawar. Oh iya, membersihkannya pelan-pelan saja ya. Jangan sampai bulirnya pecah dan menghilangkan sumber nutrisi di dalamnya. Siapkan kelapa parutnya. Sementara itu, kakak menyiapkan bumbu dasar bawang merah putih dan cabai untuk dihaluskan. Sudah tidak sabar lagi nih untuk memakannya. Setelah itu, semua bumbu dicampur jadi satu. Aduk perlahan. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk supaya lebih segar. Bolan liam gue sunya mas ke mak tei den ye. Demu kita mati sak si radu. Nan me kentelas de ana tauk te yelk. Nde. Nde, e mas tu tuter. Hei, masih rentas sasir den. Nde, de lature. Nde, malma tita de lature rala maktei den. Nde, va. Makan bonggio. Nikmat betul. Makan ikan bakar dengan sayur lat yang pedas asam asin segar. Kakak marah sangka. Kata kakak, sayur rumput laut sangat bagus untuk dimakan. Terutama untuk orang-orang yang memiliki gangguan sembelit karena kandungan seratnya yang tinggi. Juga untuk mengobati penyakit sariawan yang diakibatkan kekurangan vitamin C. Sedap!